Jika video ini tembus 2000 like dalam 1 hari, gua bakal bagiin diamond guys ya. Gua bakal bagi-bagi diamond Free Fire secara gratis kepada kalian semua yang beruntung. Cara giveaway-nya, yang pertama kalian tuh wajib subscribe channel ini, yang kedua kalian tuh wajib follow Instagram gua di @repaardi, dan syarat yang ketiga itu adalah kalian tuh wajib like dan share video ini dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tuh mengetahui video terbaru dari gua dan juga agar kalian tuh mengetahui siapa pemenang giveaway diamondnya ini guys. Dan syarat yang terakhir adalah kalian tuh wajib tulis nickname dan juga ID Free Fire kalian di komentar video ini. Pengumuman giveaway itu bakal gua kasih tahu ketika video tembus 2000 like dalam 1 hari guys. Guys, balik lagi bersama gua tentunya di channel Repa Ardi. Nah, oke guys, di video gua kali ini ya. Di video gua kali ini gua tuh bakal ngasih tahu kalian tuh pada ya kan cuy, gimana cara pindah server Free Fire. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang udah penasaran banget guys ya. Bang Reva, gimana nih Bang cara pindah server ke server Brazil, India atau ke server Malaysia dan lain-lain ya. Jadi buat kalian di sini yang penasaran ya kan cuy, gimana trik atau cara pindah server ke luar negeri, itu gua minta kepada kalian semua terlebih dahulu harus klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalian like, subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tuh mengetahui video terbaru dari gua berikutnya. Dan jangan lupa kalian itu komen serta share video ini ke teman-teman kalian guys ya, sebanyak-banyaknya agar teman kalian teman mengetahui ya kan cuy, gimana cara pindah server ke luar negeri ini cuy. Oke, silakan di subrek yang belum subrek dan bantu tembusin di angka 200.000 pol subscriber gua ya di tahun ini. Nah, oke guys, tanpa banyak basa-basi langsung aja nih gua kasih tahu nih dia trik atau cara pindah server ke luar negeri dengan mudah cuy ya. Ini dia cara dan triknya ini. Nah, di sini kan gua tuh masih di server Indo. Jadi gua langsung aja kita buka ke menu Play Store ya dan download aplikasi VPN LED. Ini dia ya. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai downloadan selesai. Ini masih menginstal guys ya. Tunggu aja. Nah, jadi buat teman-teman di sini bisa kalian tuh download di aplikasi Play Store dan cari ya VPN LED. Di sini auto berhasil dah, bisa kalian pilih mau ke Argentina ya, Brazil, Papua Nugini ya, terserah kalian mau ke server mana. Pokoknya guys, bebas ini mah ya. Nah, jadi di sini gua tuh bakal pindah ke server Brazil atau ke server India nih, karena di situ di server tuh banyak banget event-event gratisannya udah terinstall. Langsung aja kita buka guys ya. VPN LED, VPN tidak terbatas nih. VPN ini bisa kalian install di Play Store ya, cari aja VPN LED. Oke, gas kan nih. Continue guys ya. Nah, di sini udah masuk di halaman utama. Jadi buat teman-teman yang belum download langsung aja di download aplikasinya agar bisa pindah ke server luar dari akun utama kalian. Nah, di sini banyak banget cok ya, gila sih. Argentina, Brazil, kita coba klik ke Brazil guys. Nah, di Brazil ini bisa kalian pilih ya. Ini ada nama kotanya, ada Sao Paulo juga nih. Jadi tinggal pilih aja cok ya. Bingung banget gua. Kita coba juga nih ke server luar lagi ya. Ke server mana guys? Contohnya kita bakal pindah ke server India aja enggak sih? India atau ke server Brazil nih? Bingung banget gua, cuk. India aja coba guys. Mana India? Nah, ini India. Kelewatan guys. India. Nah, ini dia ya, India. Oke, jadi buat kalian soalnya gua bakal coba pindah, bismillah semoga aja ini berhasil masuk ke server luarnya, cuy ya. Wih, berhasil guys. Wah,
gila sih di sini gue langsung dapat langsung masuk ke server luar dan ternyata ya di sini gue tuh langsung masuk ke akun Sultan coy ya. Nggak tahu gue nih akun siapa coy nih server Brazil lah. Welcome to server Brazil anjas. Nah jadi buat kalian di sini yang pengen banget pindah ke server Brazil langsung aja digaskan di download ya. Aplikasinya tadi adalah VPN lah, bisa langsung kalian pilih mau pindah ke server Brazil, India, pilih aja cok, terserah kalian. Di sini gue udah masuk di server Brazil cok ya, gila sih, wah mantep bener nih cok. Wah di sini gue langsung udah masuk ke akun utamanya di sini, dan juga gue tadi tuh jadi ya gue jelasin, jadi akun utama kalian tuh ya bakal pindah ke server luar dengan tampilan yang Sultan yang sama. Nah jadi itu cuman beda pas login, cuman beda bundle doang. Jadi maksud gua tuh gini ya, apa akun utama kalian bisa pindah ke server luar atau India atau Brazil, dan bentuk di server luar tuh sultannya sama kayak akun kalian di server Indo. Nah jadi itu otomatis guys ya. Jadi buat kalian langsung aja dicobain cara trik dari gua ini, Bang Reva jamin 100% war ya, pindah ke server luar yang kalian inginkan guys. Nah jadi buat kalian tuh wajib banget buat cobain cara trik dari gua ini ya. Gua jamin nih, Bang Reva jamin 100% berhasil dan dapatin event-event gratisan yang seperti ada di thumbnail ya. Silakan dicobain dan di-share dulu video ini ke teman-teman kalian, guys. Nah, berhubung di sini percobaan gua berhasil, jadi buat kalian langsung aja dicobain dan gua jelasin lagi ya, wajib banget buat di-download dulu aplikasi ini, guys ya. Aplikasi VPN LAT dan auto berhasil masuk ke server luar, server Brazil, India, Argentina, dan server terserah kalian mau ke server mana ya kan. Misalnya mau ke server Singapura juga bisa, server ke Afrika juga bisa. Jadi terserah kalian mau server mana, tapi gua saranin kalian tuh pindah ke server Singapura, Brazil, atau India, karena di antara 3 server tuh banyak event-event gratisan yang agak ada di server Indonesia cuy. Nah oke guys, sepertinya sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat, semoga kalian tuh berhasil pindah ke server luarnya ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua berikutnya. Dan jangan lupa kalian itu komen serta share video ini ke teman-teman kalian guys ya, sebanyak-banyaknya agar teman kalian tuh mengetahui gimana cara pindah ke server Indonya ini, ke server luarnya ini. Silakan di-share dulu karena share paling banyak bakal berpotensi menjadi pemenang giveaway diamond dari gua cuy. Di sini juga gua ucapin terima kasih buat kalian tuh yang udah mampir ke channel YouTube gua, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, dan juga yang udah aktif ke lonceng. Gua ucapin terima kasih banyak. Thank you juga buat teman-teman yang udah support channel ini. Pokoknya guys, don't forget to support my YouTube channel dengan cara like, share, and subscribe guys. Bye guys, see you the next two video. Bye.